saya mengambil pilihan untuk saya senyap. Tapi bila saya senyap, makin lama makin jadi yang entah apa-apa. Itu saya lihat sendiri di Facebook, ya. Contohlah saya, contoh kalau dia buat promosi, dia gunakan lagu-lagu yang suara saya. Tapi dia perform dia. Jadi peminat akan confuse benda ni. Dan ada yang call saya bagi tahu, betul ke Abang Amir ada dekat sekian-sekian tempat? Tak ada. Habis ni UK ni, itu UK baru. Saya pun tak boleh, kita tak ada hak untuk nak menghalang mereka untuk terus menggunakan nama UK. Tapi yalah, saya ni masih ada, masih hidup. Jadi pada saya lah, diorang macam nak gunakan nama tu untuk apa, senang popular, cepat popular. Pada saya benda tu tak perlu ada, kan? Sebab orang dah akui UK tu adalah Amir sebenarnya. Tapi kalau diorang masih lagi menggunakan UK, dia akan mengelirukan peminat lah. Walaupun mereka dapat banyak show apa semua, tapi show yang macam mana, standard yang macam mana, kan? Itu yang menyebabkan peminat confused. Cumanya saya saya akan perli dalam Facebook, saya akan bagi tahu bla 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 bla, saya akan cakap, kan. Dan ada yang komen mengatakan kenapa mereka perlukan nama itu sedangkan mereka bukan adalah ahli asal, kan. Jadi itu yang saya tak faham tu, kenapa mereka masih lagi menggunakan nama tersebut. Dan memang diakui lah nama UK ni memang besar pada satu ketika dulu. Dan bila jadinya macam Caca Marba ni, dia sedikit sebanyak akan merosakkan nama UK tersebut, ya. Memang dia merosakkan nama UK, kerana apa yang saya lihat, mereka sering bertukar anggota. Yalah, kejap orang ni, kejap orang tu, kejap orang ni. Jadi tak tahu pendirian mereka macam mana dan apa sebab mereka nak sangat nama tu, sedangkan mereka bukan ahli asal. Itu yang pasti. Saya pun tak boleh nak cakap apa, saya diam. Saya lebih baik saya diam saja. Biarlah peminat yang menilaikan. Dan insya-Allah benda ni akan ada satu jawapan besok satu hari nanti. Saya tak tahu bila, kan. Kita tunggu jelah.